Hai, ketemu lagi di channel Alan Albana. Kali ini saya bakal share mengenai ice breaking, namanya itu goyang miring asik. Wih, goyang miring asik ini cocok banget untuk dipakai di pagi hari. Ya, kalau misalkan situasinya audiensnya masih kaku, masih malu-malu, terus juga habis kendaraan pakai motor atau pakai mobil dingin, ruangan AC-nya juga dingin, ini kayaknya cocok banget. Karena ice breaking goyang miring asik ini itu di aktivitasnya adalah mereka disuruh untuk bergerak, ya, tujuannya agar mereka semangat, ya, satu itu agar melepas kekakuan. Jadi seperti apakah si ice breaking goyang miring asik? Stay tune terus. Anda semua, saya ingin mengajak melakukan sebuah aktivitas agar suasana pada malam hari ini menjadi hangat. Asik, gitu ya. Jadi, gini yang pertama, kita akan melakukan sebuah lagu. Lagunya gini ya. Jadi, kalian tepuk tangan dulu, kayak gini. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Pak, wow, cak, wow. Sip ya? Jadi nyanyinya gini. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak, wow. Cak, wow. Gampang ya nyanyi? Oke. Kita tes hafalannya nyanyinya. Siap. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak, wow. Cak, wow. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak, wow. Cak, wow. Itu baru nyanyinya. Sekarang dipakai gerakannya. Oh, yes. Jadi gerakannya gini. Kira-kira pas nyanyi, goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak wow. Oke. Ya, langsung kebalik. Goyang miring-miring, kok jadinya asik, cak wow. Sip ya? Boleh, jadi semuanya pada berdiri. Oke, jadi kita akan melakukan sebuah aktivitas ya di mana agar peserta atau audiens ini bergerak biar semangat. Oke. Siap ya? Semuanya sudah apa gerakannya? Apa? Ikuti saya ya, termasuk juga ini pematerinya Mas Taruna. Siap ya semuanya? 3, 2, 1. Go! Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak wow. 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 Lebih semangat ya. Oke. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak wow. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak wow. Tepuk tangan dulu, dikasih ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal tanya sama audiensnya, gimana perasaannya setelah kita goyang miring asik? Oke. Dari aktivitas tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Boleh kasih pendapat. Kalau ibu seperti apa? Yang miring-miring. Jadi lebih relax. Oke, jadi lebih relax ya. Oke, kalau dari tata? Ya, seimbang kanan dan kiri. Oke, seimbang. Tremor hari ini. Abis kehujanan. Halo. Kalau dari tata? Gerah. Gerah ya? Oke, yang tadinya dingin sekarang? Gerah. Jadi gerah. Mungkin aksennya kurang dingin. Hanya gerah jadi dingin. Oke, kalau dari tata siapa? Kata Devi gimana? Ya, dengan bergerak sama tertawa lepas bisa melepas stres. Oke, melepaskan stres. Kira-kira. Oh, biar ada pergerakan gitu. Oh, biar ada pergerakan gitu. Baik, move on gitu ya. Move on. Kalau kata ya, gerak wajahnya nih. Oh, gerak juga wajahnya biar enggak kaku. Baik, tepuk tangan gitu. Jadi nah, itu tadi aktivitas ice breaking-nya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah referensi buat kamu. Kalau misalkan dirasa
manfaat, boleh kamu share. Jangan lupa like. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu ice breaking video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video Alan selanjutnya.